Bang. Pemirsa, siapanya marah nih menyantet saya dengan media bato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat-sahabat Sobreaker semuanya. Kali ini saya akan mendatangi dukun santet paling sakti di dunia dan akhirat menurut warga sekitar nih. Ayo langsung aja kita samperin aja lah, kepret by kepret lah, tajong lah. Pokoknya doain aja lah, semoga tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama saya. Yuk langsung. Tadi saya ke rumahnya nggak ada katanya. Katanya dia kalau jam segini suka di sawung, suka di kebon. Ada orangnya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, boleh mengganggu waktunya sebentar? Ya, boleh. Duduk. Ya. Saya mau silaturahmi, Bah, kesini, Bah. Ya. Dan bincang-bincang, ya. Gak apa-apa kan saya nih? Gak apa-apa. Ini saya live, ya. Gak apa-apa, ya. Live? Ya, live. Tahu gak live? Oh, enggak. Saya gak punya apa. Aduh, pantesan. Pokoknya live itu direkam. Terus saya ke YouTube-in jadi banyak yang nonton gitu, Bah. Enggak apa-apa ya? Ya, enggak apa-apa. Ini saya bicara dengan Abah siapa nih? Atau Mas atau apa? Abah Johor. Abah Johor. Abah Johor asli ya dari sini ya? Enggak, saya penduduk Buangan di sini. Buangan? Iya. Buangan dari mana, Bah? Dari Subang. Aduh, pantesan, Bah. Saya ini dengar-dengar Abah ini suka membuka praktisi dukun santet, benar ya? Iya, benar. Sudah berapa lama, Mbah, menjadi dukun santet? Sekitar 90 tahun. 90 tahun? Emang nggak ada kerjaan lain, Mbah, selain jadi dukun santet? Enggak, dulu pengen jadi kiper. Kiper? Nggak kepilih gitu? Nggak kepilih. Jadi lari ke dukun santet? Iya, nggak ada yang kait. Abah ini berguru di mana sih bisa jadi dukun santet ini? Turun-menurun. Turunan keberapa ini Abah Johor ini? Ke 30. Waduh, berarti benar ya. Katanya Abah selain warga segini dari Indonesia, dari mancanegara juga ada? Ada, dari Brunei. Brunei. Dari Italia ada nggak? Ada. Siapa itu, Bah? Tati bukan? Bukan. Pirlo. Oh, Pirlo. Pantes dia kemarin saya SMS dari Indonesia ke sini kayaknya nih, Bah. Ini, Bah, Abah kenapa sih tega suka nyantetin orang gitu, Bah? Apa enggak kasihan, Bah? Enggak sih, saya. Enggak. Suka aja. Aduh, Abah ini kenapa sih sukanya nyantet gitu? Nyate aja, Bah. Nyate kan enak gitu kalau nyate, bukan nyantet. Saya suka santet ya. Abah sendiri suka pernah disantet nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak mempan gitu? Nggak mempan. Kalau nyantet gitu suka nyampe mati atau gimana, Bah? Iya, sampai mati. Sampai mati? 2 jam paling. Buset. Ini. Aduh. Berapa sih, Bah, tarifnya itu kalau nyantet gitu? 50 juta. 50 juta? Nggak bisa kurang tuh, Bah? Enggak. 25 atau enggak itu? Saya bukan dagang. Oh, itu harus ya. 50. Buset nih, Abah. Abah ini kalau nyantet pakai media apa sih, Mbah? Pakai kelapa bisa, pakai kelapa. Boneka. Boneka Barbie apa boneka monyet tuh? Caki. 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 Kalau media kelapa itu digimanain, Mbah? Dibakar. Dibakar. Terus orangnya gimana itu? Mati. Mati. Kepanasan gitu. Aduh, Abah ini jangan. Orang tua saya juga mati. Alah, disantet juga, Abah. Sama siapa itu? Sama sayanya. Aduh, Abah ini selain durhaka, ini rasanya udah banyak banget, Bah. Jangan begitu, Bah. Bukan saya mematahan ngojai kemeri ini. Saya cuma mau mengingatkan aja, jangan lagi lah kayak gitu, Bah. Susah sih untuk berhentinya. Udah ini ketergantungan gitu, Bah. Iya.
Kalau nggak nyantet itu apa, sakit-sakitan apa gimana? Muriang. Ya. Oh. Panas tiris. Aduh. Mau nggak abah saya obatin bah ke rumah sakit gitu biar ketergantungan nyantetnya hilang gitu bah? Dulu pernah. Pernah. Kemana itu? Ke dokter. Diobatin. Pakai apa itu? Pakai obat ya. Saya jadi gila. Aduh. Jadi aduh. Stres gitu. Berarti abah. Kalau nggak nyantet. Hmm. Sehari berapa kali nyantet bah? 200 orang. 200? Wah, nggak main-main sih abah. Aduh, bah, aduh. Udahlah, bah, jangan kayak gitu, bah. Susah untuk berhenti. Itu kalau kesini tuh abah bukanya jam berapa, bah? Pagi sampai tergantung lah. Tergantung. Ya. Hmm. Itu yang kesini tuh dikasih tahu atau gimana, bah, bisa tahu gitu abah seorang tukang santet? Saya dikasih tahu, saya pasang brosur di jalan. Pasang brosur ya? Kalau di Google pasang? Saya gak punya HP. Oh, gak punya HP. Ya, soalnya saya pernah baca gitu, bah. Nulis di Google itu tukang santet sakti, muncul foto abah itu gimana? Siapa itu yang iniin? Mungkin orang lain lah, pengen jual nama saya. Oh, iya. Abah, ini tadi saya ke rumah katanya ada di sini. Itu di sini ngapain, bah? Nanam atau apa? Bonteng lagi. Bonteng. Bonteng. Sampingan atau apa? Sampingan. Sampingan. Kalau nggak ada job. Oh. Kesini lagi. Iya, iya. Bah, saya ini ya mau bayar nih 20 juta. Ya. Tapi mau nyantet abah sendiri bisa nggak? Oh, gak bisa. Anak kenapa? Iya, soalnya abah ini sudah membuat orang banyak nih mati. Tidak bisa. Kenapa, bah? Kenapa, bah? Nyak tertawa gitu, bah? Nah, dulu pernah kesini suarga. Pengen ngusir saya. Terus warganya gimana tuh? Mati saya santet. Walah, bah, jangan kayak gitulah. Bah, saya mohon, bah, tolong berhentilah jadi praktisi dukun ini, kok. Saya gak ada kerjaan yang lain. Kalau saya telepon warga ke sini suruh gebukin abah gimana nih? Saya menghilang. Menghilang? Pakai apaan, bah? Pakai ilmu. Ilmu apa itu? Kanuragan. Kanuragan. Soalnya abah udah banyak meresahkan warga nih. Ah, gimana, bah? Saya panggil polisi nih, bah. Oh, saya kenal semua polisi. Kenal? Panjai. Panjai, ya. Panjai. Itu Panjai, anak buah bapak itu ya, abah? Iya, dulu dia pengen jadi polisi. Oh, ke saya, abah? Dia kesini. Pengen jadi polisi. Aduh, saya ini jadi gimana, bah, ya? Saya kesini tujuannya itu selain silaturahmi mau membawa abah ke kebaikan gitu, bah. Bisa nggak, bah? Nggak bisa, dulu pernah kesini orang ngajak kebaikan. Terus? Dia mati sebesar. Alah, abah ini main santet-santet aja dikit-dikit juga. Aduh, ngeri saya, bah. Aduh, gimana sih? Bah, ini saya sekali lagi ya mohon maaf nih. Saya bukan mau mematahkan entog ngojai ini. Saya mau mengajak abah dalam kebaikan gitu. Janganlah berhenti dari sekarang, jangan nyantet-nyantet lagi, bah lah. Terserah saya, pak. Ini pekerjaan saya. Gak bisa gitu, bah. Ini banyak orang gak berdosa mati gara-gara abah ini. Udahlah. Biarin, pak. Udahlah, berhentilah. Bah, itu mau ngampai dah, bah, tuh. Hah? Bah, hei. Aduh. Bah, ngapain itu, bah? Pergi. Alah. Bah, saya mau santet Anda. Bah, udah jangan, bah. Panas ini, aduh. Badal. Aduh. Bah. Ampun, bah. Anda pergi. Bah. Anda orang asing. Bah, jangan gitu, bah. Bah, jangan santet saya, bah.
Bah. Bah. Wah, pemirsa. Si abahnya marah nih. Menyantet saya dengan media batok. Badan saya kepanasan nih. Bahaya, pemirsa. Udah cukup dulu sampai di sini. Saya sakit banget nih badan nih. Menjadi barentol dan aradel. Pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.